Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para pembaca semua. Anda bersama saya Ikhwan Azri dan hari ini kita ada permainan iaitu Oxford 8 yang terbaru, Oxford 8 Airborne. Okay. Yep, ini permainan dia. Terima kasih kepada Game Love yang telah memberikan kami percubaan untuk memainkan permainan ini. Jadi okay, saya punya dah login dengan apa? Game Center. Okay. Jadi ini kereta yang telah saya pandu setakat ni. Ini adalah papan antara muka yang utama. Atas ni dapat nampak anda punya avatar, apa nilai duit yang anda ada, level, game love, setting di sini. Okay. Dan ini friends activity. Buat masa ni saya tiada sebarang friends, tapi jadi kita dapat tahu apa benda friends ghost ni. Kemudian yang ni career, yang ni season 1, season 2 belum lagi. Dan kalau nak main multiplayer pun boleh, tapi mungkin buat masa ni belum lagi. Jadi untuk seterusnya kita akan lihat career. Okay, dalam career ni ada season 1 where, apa season 1 ni kesemua stage yang anda perlu main lah. Okay, season 2. Okay, season 1 ni sekarang ni saya baru dapat 19 bintang. 19 bintang ada 60. Okay, total 60. Jadi mungkin saya boleh tunjukkan sikit macam contohnya permainan yang di Tokyo ni klasik. Ada dua misi, jangan rosak, no rex dengan drift distance 200 meter saya dah lengkapkan. Tapi kat bawah ni ada add ghost to race. Okay, add ghost to race, add ghost ni bermaksud hantu. Cik, bukan hantu lah. Tapi kalau macam kadang-kadang biasa kalau kita main yang game lumba-lumba ada macam tracks. Jadi ghost ni dia akan letakkan kita punya apa, sama ada kita punya karakter ataupun kawan kita punya karakter di permainan. So macam ni saya letakkan diri saya sendiri. Sebab sebelum ni saya dah pernah berlumba di track ni. Jadi mungkin saya nak lagi laju daripada saya main sebelum ni. Jadi saya boleh letak ghost saya. Di sini boleh upgrade. Okay, upgrade agak straight forward. Car paint nak tukar colour tetapi terhad pilihan warnanya. Okay, dan di sini ada kelas dia, DCBAS. Okay, jadi macam saya boleh pilih apa-apa kelas. Untuk stage ni, hanya kelas ni yang boleh digunakan. Okay, start. Okay, Tokyo. Masih Tokyo tadi. Okay, ini adalah ghost saya . Dan apa ghost kita boleh langgar. Ha. Okay. Macam sekarang ni nampaknya saya ketinggalan sedikit berbanding saya punya ghost. Nasib baik lepas. Okay, saya akan tunjukkan sekali nitro. Di mana saya tekan, ada butang merah. Bukan butang merah, ada ruangan merah. Kalau tepat pada tempatnya, maka apa anda akan dapat perfect nitro. Okay, game ni saya akan try habiskan lah. Sebab ada satu lap. Oxford 8 juga membawakan antara muka yang menarik. Alamak, tertekan dua kali. Jadi tak perfect nitro lah. Antara muka yang menarik dan kawalan yang agak apa? Saya terus lah. Tak ada yang susah-susah apa semua. Okay, kalau saya nak knock out, knock down. Buat masa ni saya tak dapat nak apa? Okay, sekarang ni saya tak nampak ghost saya sebab ghost saya tengah melalui jalan yang lain. Okay, saya akan nitro. Perfect nitro. Oh, alamak. Sekiranya anda rag, then anda akan memula semula lah dengan sedikit penalti masa. Saya tidak pasti pada permainan kereta yang lain, tapi macam anda dapat lihat visual kereta lain daripada arah yang bertentangan memberikan anda amaran, salah satu benda yang menarik. Oh, berpusing. Macam gasing. Untuk mereka yang senang mabuk laut, mungkin boleh mabuk tengok grafik macam ni. Sebab Allah. Inersia hilang . Tu sebab mati tu. Oh, ada robot. Kata Tokyo. Okay, jadi kenapa macam tadi kan? Macam tadi anda dapat lihat ada markah perfect nitro,
Kemudian near miss dengan knockdown. Kesemua markah tersebut akan menyumbang ke arah bintang yang anda peroleh, eh. Dan kalau anda ingin memenuhkan nitro dengan cepat, banyakkan buat drift, eh. Kan? Dapat penuh drift. Penuh drift, penuh nitro. Sekarang saya tembak ke 6. Seperti apa, seperti asfalt yang sebelum ni, perlu mengutip NOS kalau nak cepat lah. Macam ni I tengok ada airtime apa semua. Jadi tak silap, misi tadi saya perlu buat no rat, tiada kerosakan. Tapi sebab saya dah rosak, jadi misi tersebut tak dapat dipenuhi lah. Okay, game finish. Next. Dan ini adalah sistem pemakaian. Anak nombor 4. Ni pemandu-pemandu lain. Next. Next. Dan lihat sini, eh. No rex dan drift distance. No rex buat sini tak dapat lah sebab masih ni, kan. A new personal best. Sebab saya dah, tadi dah mengatasi masa sebelum ni. Fail to synchronize. Mungkin sebab internet. Saya akan try upload. Okay, goes upload complete. Jadi itu saja pandang pertama untuk permainan Asphalt 8. Dan ni senai-senai markah lah. Markah 232 ni, ini markah ni yang boleh digunakan untuk membeli dan mengupgrade peralatan anda, eh. Jadi ini sahaja pandang pertama Asphalt 8, sebuah permainan daripada Game Loft. Jadi mungkin pada waktu yang lain kami boleh mengulas berkenaan World Series dengan ranking, eh. Sebab waktu masa ni tiada lagi pemain. Sekarang ni pun kami tak boleh nak mencabar kawan-kawan yang lain juga. Jumpa kami pada waktu yang lain untuk review-review yang menarik, review gadget, aplikasi dan dan berbagai-bagai lagi. Follow amans.my dan juga lawati YouTube kami, Amans Network. Sekian saja, anda bersama saya Ikhwan Nazri. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Sekian, terima kasih.